Barangan berasaskan rotan dan buluh masih mendapat tempat dalam kalangan peminat hasil kraf tangan biarpun terdapat pelbagai perhiasan moden di pasaran. Antara barangan kraf yang lazim dijual adalah seperti bakul beras, bakul baju, tudung saji, tikar, bubu dan macam-macam lagi. Istimewanya di bumi Kenyalang, Sarawak, masyarakat Dayak begitu sinonim dengan hasil kraf sebegini. Bagi mereka, komersialkan apa sahaja yang boleh menjana pendapatan. Maka tidak hairanlah mereka dilabel sebagai kreatif dan berinovasi. Untuk itu, hasil kraf memberi ilham kepada tiga pemilik galeri seni terkemuka di Sarawak untuk bergabung. Karya seni yang dinamakan Forbidden Fruits atau buah-buah terlarang menjadi tumpuan dan perhatian orang awam dan pengunjung bersempena Fringe Rainforest Festival di Kuching. Menurut pengarah galeri Tenoti, Jacqueline Fong, seramai 60 artis kraf Iban dan Penan berkongsi hasil kraf masing-masing di situ. Kata Jacqueline, setiap kraf yang dipamer punya mesej tersendiri. Kami ada memanggil artisan dari tidak kurang dari 6 kampung. Yang kampung mana boleh? Kampung Betong. Ada beberapa rumah panjang di Betong. Nangga Kain di Kapit, dan di Ulu Tuto adalah Kampung Penan, Long Meraan, Long Balau, Long Leswan dan Long Ludin. Nampak mudah, namun jika mahu hasil terbaik, katanya, masa yang diperuntukkan boleh mencapai 2 bulan untuk disiapkan. Jelas Jacqueline, tidak ramai yang pakar dalam seni anyaman buluh, akar dan rotan. Makanya, pameran sebegini menurut Jacqueline sedikit sebanyak boleh menjadi rujukan dan input baharu buat generasi muda. Selain itu, beliau juga akui jumlah penganyam dan bahan anyaman juga semakin berkurangan. Ketika ditanya bagaimana pihaknya memilih pakar-pakar anyaman ini, jawabnya, ia dilakukan secara teliti. Mereka yang dipilih berdasarkan latar belakang perkampungan dan rumah panjang mereka. Tidak dilupa, faktor kemahiran turut dititik beratkan. Pameran Forbidden Fruits membawa konotasi kehidupan manusia yang serba tidak lengkap, namun dalam setiap fasa kehidupan ada larangan yang perlu dipatuhi. Setiap larangan kemudiannya perlu diraih kerana ia ada tujuan dan motifnya sendiri. Selain Jacqueline, turut memberi sentuhan kepada pameran abstrak ini ialah arkitek Edric Ong dan Rosemary Wong daripada Derainy. Selepas pameran Fringe Rainforest Festival, hasil karya Bumi Kenyalang akan singgah pula ke negeri Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Kali ini, pakar-pakar anyaman dari Sarawak akan berkampung di sana bersempena Festival Georgetown. Festival itu kelak akan diadakan pada Ogos depan sebelum menjelajah ke beberapa bandaraya terkemuka di dunia.